Halo sahabat kreatif, terima kasih sudah bergabung dengan sahabat kreatif L. Pekan Raya Jakarta atau disebut dengan Jakarta Fair selalu diadakan setiap tahun dalam rangka memperingati ulang tahun Jakarta yang jatuh pada tanggal 22 Juni. Biasanya, Pekan Raya Jakarta ini diadakan selama 1 bulan. Untuk tahun ini, sudah dibuka mulai 12 Juni dan akan berlangsung sampai 14 Juli. Nah, masih cukup banyak waktu kan untuk pergi ke sana? Oh iya teman-teman, sebelum pergi ke sana, perlu diketahui bahwa pemesanan tiket dilakukan secara online. Dan bagi yang lansia seperti saya, tidak perlu membeli tiket, masuknya gratis. Kita hanya perlu menunjukkan KTP saja di loket yang sudah ditentukan. Kalau urusan tiket sudah selesai, mari kita masuk ke dalam. Kita akan lihat apa saja yang ada di PRJ ini. Pekan Raya Jakarta ini berisi pameran produk barang dari berbagai jenis, seperti pakaian, kosmetik, elektronik, sampai ke otomotif. Dan seperti biasanya, ada banyak promo atau diskon untuk produk-produk barang tertentu. Untuk pameran barang-barang tersebut, ada di dalam hall dan juga ada di dalam ruang terbuka. Di ruang terbuka ini, ada banyak sekali konter-konter makanan dan juga minuman. Dan ada juga otomotif. Masyarakat sangat antusias dengan Pekan Raya Jakarta ini. Pengunjungnya sangat ramai, dan saking ramainya, sampai macet nih teman-teman. Sekarang kita masuk ke Hall C. Kita lihat yuk ada apa di dalam. Di sini ada pameran produk baru dari pemerintah pusat dan juga dari daerah, juga BUMN. Tidak ketinggalan UMKM binaan pemerintah. Kita menuju Hall B3 dan C3. Di hall ini ada perabot, dekorasi, dan juga bagian kecantikan.
sekarang kita berada di Hall B. Di sini ada travel, fashion, lifestyle, dan juga kebutuhan ibu dan anak. Dan yang ini adalah Hall A. Di sini ada otomotif, sepeda, kendaraan listrik, dan juga ada perkakas. Oh ya teman-teman, untuk kendaraan listrik ini ada banyak sekali jenisnya. Ada mobil listrik dan juga motor listrik. Mereka juga menyediakan test drive untuk motor listrik. Sekarang ini kita berada di Hall D. Di hall ini ada elektronik, alat kesehatan, olahraga, dan juga teknologi. Wah, waktunya tidak cukup satu hari ya untuk mengelilingi semuanya. Tapi sebagian besar dari areanya kami sudah tunjukkan di dalam video ini. Dan juga pameran produk yang ada di dalamnya. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan di-share ya. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya.